Yo, jadi kembali lagi di konten Reading Bersama Iting. Jadi sekarang, di video sekarang kita bakal melakukan San Mori ke Ciwidey. Namun titik startnya di Pangalengan. Kenapa di Pangalengan? Jadi awalnya tuh tadi siang Om Bra itu nelfon buat ngajak San Morian. Nah, tapi kan posisi pusat ya bosnya, si motornya can, iya can jadi. Dan gak ada motor lah. Terus cek si Om Bra yang ngesli, pake motor no Om Bra. Nah, oh yaudahlah kan beres dirinya, jadi orang ya langsung lanjut. Jadi titik ini tuh orang tuh di Bubat bos. Dia ngejemputnya si Dadam di balik layarnya. Nah, Ciwidey sebenarnya mah asal nanti deh, Ciwidey kan deket ya ke Pangalengan lewat Gambung. Tapi rada keeng bos, karena ya posisinya jam 5 pasnya. Masih subuh teing lah. Jadi makanya orang kajian kere muter ke Banjaran cari yang aman-aman azam aja ya. Jadi ini sudah ada di Jalan Anyar lah, kalau kalian tahu, warga Soreang, warga Bandung ya pasti tahu lah. Kalau enggak, kalau kalian ke Ciwidey, kalian pasti lewat jalan Anyar. Aduh deh, Jalan Anyar. Salah ini. Nah, jadi janjiannya itu katanya tuh pagi jam 7-an gitu. Teuing si Om Bray tadi kurang tadi teleponnya can udang ngurun ya anjingnya. Orang ini posisi tadi tuh udah tidur dari jam 7 sampai jam 9 guys ya. Dan memang orang disuruhnya tuh nyamarin bawa helm sama jaket doang gitu kan. Jadi si Om Ray diberi injil motor supermoto guysnya. Tapi ting ya titik si di Ciwidena ting di mana. Pokoknya mah ikutin aja keseruan kita karena pasti bakal rame ya. Tambah dengan Dadam ya feeling mereka nyobaan yang tendingan guys. Tah ya mau baliknya. Oke. Okay? Bandingkan aja di channel Kakang, oke. Okay? Wow. Guys, jadi sebelum kita pergi sana kita beli dulu makanan bos. Ayo si ceker-cekernya nih, outfit gak aing mawa di nasional di bagasi tuh. Soalnya tadi si Dadam curhat bos, yang lapar sih. Ah, kemana anda? Roti. Hah? Roti. Roti nang bos? Buaya. Buaya. Lalu ini naonnya ker iya ker isu-isu guys. Soalnya ayo teh anjing. Dia raya gue beli ya nih. Antai beli naon anjing itu tujuh kurma masih sehat bos. Ini cing anjing lain bos ya. Dah mau ilang udah mana? Naon? Pokari. Patrick naon? Isu. Isu naon tuh bang? Ini beteng sih ya. Cebodas bos. Yang paling menyenangkan deh ini cemilan rotinya, rotian duniawi gitu deh. Ah, hari ini roti masih te expire ya? Iya. Te Dadam, mau keju dan? Keju. Kejunya? Damai roh kena? Garbit. Garbit, sebungkus. Sampunnya sepuluh buahan bos, jadi ya ayam ya ayamnya enakan bos. Tiasa anggo QR QR paling QR mandiri mandiri boleh karena zaman geus canggih baheula majikan cekolot aing. Indomaret, jangan apa mat belanja teh di iya ya modal di toko spare part. Tanya jadi seratus. Oh, jadi guys kita bakal lanjut lagi, bakal langsung pergi ke perjalanannya lanjut sekitar paling setengah jam sejam kurang lah. Tapi udah gancang lah, kakak menyetir. Well. Oke guys, jadi kita sudah sampai di tempat Om Bray. Tau, oh, ya sekuruh-kuruh, paling gue tuh mah si Om Bray masih kali trek tuh ya. Tau BTW selama ini ayah nukarek diganti dekalna. Wah Om Bray aman? Oh, ya ini semua dikin, kasepki aja. Iya, dekalna diganti teh. Nah, jomlo si jomlo. Nah, jadi juga KLX gimana? Oh, tapi gear udah digantinya, Pak, ya? Udah. Jadi lu iga laka tuh? Hibernya kayak gini ya? Hibernya, dihiberkan guys-nya. Jadi kalau kalian nggak tahu,
ini tuh KTM. Jadi ini ada yang basic supermoto, ada yang basic trail, tapi dipakein ban supermoto. Nah, oh itu, ini ban aja bos, kiki aja bos, juara hijinya. Kemarin nonton episode 6 ya. Nah, neta. Sekarang kita bakal siap-siap dulu sama Om Bray, kita ngopi-ngopi dulu manjanya. Soalnya Om Bray ya, kuat sih, karena kekirin sih. Kita langsung meluncur ya. Kita bakal ganti setelan dulu. Kalau kalian sudah mau setelan bos, ngapain aku atau setelan Kio atau reka mana atunya? Yo, ada W 5 jaket, eh. Halus tuh? Ada. Oke guys, jadi ini motor sudah diceng-cengkan, dibreng-brengkan. Sebentar lagi kita bakal caw jadinya tuh ke Ciwidey. Teteh agak pin plan mau ke Pangalengan, ke Cukul atau ke Ciwidey. Tapi kalau ke Cukul deketin guys, jadi kita langsung aja ke arah Pangalengan bos. Nyok, mehoel atunya, yuk ban setelan dogol atau mangiting. Ban dogol teh meh naon, meh nempel di aspal bos ya. Jadi ini KTM naonnya 4,5 itu sih. Satu buat trail, satu buat asli supermoto. Tapi ini yang trail tuh, ting nu yuk diganti si bana tehnya. Iya tuh. Oh iya gitu nya. Oh iya bos, gimana mah? Mau ya iya. Ya. Kenapa deh bosnya? Kewe cita-cita bos, boga KTM 2 double cabin. Oh, si Bray melicik anjing, oh, boga tiheula anjing. Kakak pilih mau menyusul bos. Ani tadi geus bere diracun kopi dia nama euy. Anjing nyari beuteung aya modal di mana jang euy. Oke guys, jadi sekarang kita bakal langsung caw dulu pergi buat ngisi bensin. Soalnya yuk, mulai motor tarik yuk bensinan kia kumaha. Wawancara lah dan di jalan kumaha parek, di jalan kumaha kan ya. Isyarat ya bosnya. Slow santai we nya. Dadam sama Kang di belakang memandu, oke. Okay? Mana mah ikutin terus ya bos. Ya. Yo, sinematik di jalan apa? Jadi kita sudah sampai di warung kabut. Aing aing first time ka dieu bos terputus. Eta di sana ta eta bae. Pemandangannya dieu bos. Pemandangannya dieu. Ya. Tadi si Bray sabaraha kali standing, sabaraha kali stupi teka itu. Namun dia bos. Bapak Elias tadi sebenarnya pepanggih di urang di jalan. Ya teman, nuturkeun. Nuturkeun. Pasti kungan di standing kan rewas anjing. Sekarang naik trek apa buk aing di welcome padahal gua aing di tunggal kan dari si Obir kan dia Obir lain tadi di ninja di stand itu kurang ngawahan jauh lah kurang ngawahan jauh lah orang bisa negar batu bapak nama itu bahaya kita proses pas aing mayar sakit anjing aing sebelah tadi aing seberapa kali tiko sewat merepan iya marah sorot ceri ya daripada meli ban 14 juta mending kena jang kapus kan masa juta. Wah, balik. Memang guys untuk di daerah sana tuh pada ngobrol itu tuh narongkrongnya di dia tuh. Si alamat dia. Naringgo Cikadu. Nah. Tadi
Omray tadi, Omray bener pemandangan Omray kabayar? Wah, kabayar. Terus par bisa? Very well. Oh, sudah lah banget udang sare. Isu. Mabang kah itu? Oh, mabang ke Cianjur? Kan. Tinggal ke Cianjur ke pantai. Oh, jauh deh. Jauh deh. Yo guys, jadi ya aing ngompol nih, aing penyakit beser anjing pada ting. Pakai motor tarik jadi liur mau mana. Aing stres tadi batinnya di jalan geus mabana rada atuh. Rada leuwih sih jigana urang ngaremna sakali deui. Eh, kabayarna pemandangan euy. Ini rada ngahalang. Noto. Lepas gitu. Guys, paling pas ieu mah healing bos ya. Healing atuh bos. Sekarang aing mah udah si debt collector nya mau balik. Cik nempo si Dadap Stella. Iya. Hah? Stella bangun tidur. Bangun tidur. Terus berangkat. Oh, di doping lah aku si Syukur mah. Meh mencret, bos. Mencret. Jadi guys, di ditu tah si non sing aranna teh si nongkrong nanti karena ternyata panjang dari saja jalan teh aing teh bingung kan aing mimitian ka dia teh pas nempo si yeuna. Oh, ternyata memang karena tapi handap tadi sepi tuh sepi handap sih. Well, pokoknya baik guys, jadi sekarang kita bakal standingan dan stupian tah. Iya, udah jago nama Pak Ilya. Well, semangat nama standingan mah ya. Ya. Sabar kali Willy tadi. Hiji. Hari kana bae lawan itu pengalih bi oyak ban tukang gigi gigi dua bi teh. Lain marukan di brigi pureun standingan di dinya. Udah kudu aing murid ka hari mah kudu kumaha. Lamun awas si hari aing mah bisa setupi euy. Guys, jadi kita tadi sudah dari bawah nyari tempat makan. Asana nih, gimana tempat makanan nih? Purut ngan tutup. Lain tutup, anjing pinung. Lumayan jauh, jadi iya, ke arah deket. Itu tuh yang ada perahunya ya. In my dream. Nah ini untuk kondisi motor-motornya sekarang. Sepertinya bahan-bahannya sudah pada capek. Tadi kita udah tergelincir beberapa kali. Udah tepede teuing tapi well lah, tapi di sini budayakan ban botak ya guys ya. Karena kalau ban botak ngait kana aspalna genahun tah. Nyolepak mun hujan. Oh, PR bos, pikirannya ku sia aja. Jadi lihat cuacanya enakeun. Emang udah menang stelkeun dan kondisinya juga di sini well. Sekarang kita mau makan dulu, beres makan kita bakal lanjut ke Omray istirahat bentar main ATV gasgeun. Oke. Masih panjang ini vlog 20 menit ku aing jeun ya. Ini di mari ade. Nah guys, tadi untuk makannya tidak sempat di videoin karena kelaparan. Terlalu lapar. Oh. Iya weh, dahar nomor hijinya. Pantos, iya weh, seger weh, bager, badak seger, ja. Iya telat anjing, supaya. Oh, melek aing anjing. Kenyang. Ini di traktir Bosolar. Nice.
dam, warak, warak dam? Melag, woy. Melag. Cok, kata cok, kata lah. Mana? Panas. Panas. Wah, balik. Jadi guys, memang cukup capek ya. Tadi ngome kupling, terus ngagas, liur, teka rem. Rem harap kadang leungit. Tapi penuh menantang. Soalnya kenaan di gas, standing, ya. Ayo PPLG tadi dihadapin CRF, ajeng Ninja Opata, gaur sikit. Rek di udak mual ka udak, bos, ya. Aing ge ka bawah ku motor, nah, rada liur aja motor ya. Ayo ka bayang, aya dia nanti ngana teh? Supermoto nu 700cc. Loko Parino. Eta supermoto 700cc kumaha ngagasna anjing. Hiji ngapung, dua ngapung, tilu ngapung geus. Kiper anjing kalambarnya. Wah, amin. Ding panas goblok. Terus paling pas mah guys, di cuaca dingin ditemani dengan teh pucuk. Lain anjing. Dang. Gat. Biar duret ke Bandung Gandeng. Oke guys, jadi ini makan kita sudah selesai. Sekarang kita lanjut untuk balik ke rumah Om Bray. Oke. Dengan pemandangan yang cukup indah ya. Soalnya tadi kita pengen kayaknya di depan ada yang baktu dehnya. Batu saktiram. Nu baseuh geuning nu baseuh moal balik. Deui si poing sok tukang parkir mah dibayar. Jadi sekarang kita bakal lanjut perjalanan kita ya, karena cukup panjang, masih ada 1 jam kurangan lagi lah kita gaskan, oke? Dan agak gerimis sedikit tapi enak ya. Oke guys, jadi kita seperti biasa, karena memang di sini pemandangannya banyak yang indah ya, Om Bray. Okay. Santai-santai dengan Om Bray. Nah, lihat guys pemandangannya guys, keren banget bosnya. Ini paling juara, maju dam, os dam. Nah, ah, si pemandangannya, oh iya mah. Mau eleh gede bosnya damnya. Beakeun. Beakeun anu. Hah? Mau benang 3 juta, Bos. Seberapa tuh? 200 juta. Ancis. Anjing 200 juta kan. Tuh tinggal. Benar ya kita mau guys. Jadi Papua ki, ya, Bos. Hah? Jadi Papua. Papua. Papua apa Bandung gini? Anjis, benar. Nah. Jadi guys, beres dari sini kita langsung lanjut ke garasi. Kalau hujan, kalau treknya basah, kita bakal main ATV. Kalau enggak ya udah, balik aja kita ya. Dan yes, kami siap. Tuhan, tadi banyak emplut beren, teing curiga. Tapi nggak apa-apa. Oke. Okay. Ini ngarobrol atas mobil. Pemandangan agak indah bisa nih mah. 2 juta lagi mau dijualnya damnya. Mm-hmm. Bisa dicicil. Bisa dicicil. Oke guys, jadi alhamdulillah kita sudah sampai di tempat terakhir ya. Jadi tadi cukup capek juga ketika kita supermotoan bos, kerasa tangan semua pegal, pengen dipijet plus, ulahnya. Ini telah menemani motor, capek lah nya. Tadi pergi tuh start tuh dari jam 6 jam 7 sampai sekarang teh jam 3. Berarti cukup seberapa jam anjing, hitung ya sama kalian di komen lah seberapa jam ting ta. Kalau Megadeth next kita apakah harus Trabas atau enggak guys ya? Gunung ya. Benar tuh. Ke gunung mah jeungna Bopoloko, bos. Kieu mah tenang tempus tenang alus kene. Rek di langsung balik tidak diajak apel ku Meming ge pede. Ya. Ari mun balik ti gunung mah anjing. Ah, PR guys. Warna mah sakitu wetu pusat, iting di Maria dan iting jalan di, salam, anjoang.